Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Sharif Channel 239. Kita akan membahas tentang untuk subscriber termula ya. Di yang diutama. Yang utama kan kita pengen cepat dapat subscriber gitu ya, lebih amanah gimana. Tapi kalau kita untuk sengaja kita upload tanpa kita sub per sub, itu mungkin agak lama, susah gitu ya. Ya kita sebagian dari YouTuber termula, maaf agak belepotan ya, ada solusinya kita saling sub per sub. Jadi kita jabri aja yang sesama YouTuber mula. Kenapa begitu? Nah, karena kita kalau kita jabri yang YouTube yang udah besar, yang mungkin dia hanya akan melihat aja penontonnya, ya. Penonton dia banyak yang mungkin, tapi kalau untuk YouTuber mula kita kan saling ya buat gotong royong lah gitu ya, gotong royong sesama YouTuber mula itu. Nah kalau itu kita bisa buka di Google Chrome, kita buka link YouTube, komunitas YouTube. Nah, di situ banyak link-linknya ya. Komunitas YouTube, komunitas YouTuber pemula, banyak linknya di situ, semua ada. Nah, kita buka linknya aja gitu. Di sana nanti kita bisa gabung di sana. Kita sering saling sapa, saling gotong royong gitu ya. Sama kita juga, saya juga masih termula gitu ya, jadi kita melakukan dengan itu biar cepat kita dapat subscribernya gitu ya. Gitu sih menurut saya sih, itu lebih efektif kalau pakai aplikasi. Takutnya pas monetisasi itu takut nggak kebaca kan. Kalau kita sub ke teman ke teman itu kan murni gitu tanpa aplikasi, dan mungkin sebelumnya juga youtuber yang udah besar gitu ya, mungkin ya dia melakukan begitu, sama gitu ikut komunitas YouTuber gitu. Makanya kita jangan putus asa ya untuk mendapatkan subscriber 10.000 sama jam tayang 4.000 ya. Kita harus semangat, jangan putus asa. Kadang-kadang sih banyak kan putus asa, oh gimana ini ya biar dapat. Kadang-kadang suka males gitu. Itu yang bikin kita nggak semangat. Kita harus semangat. Semangat tanpa apa ya, kadang-kadang gimana gitu ya. Terus isi kontennya juga itu harus sama dengan judulnya, jangan beda. Kalau beda kan takutnya wah isi sama kontennya beda, jadi males gitu ya. Jadi kalau kita isi kontennya sama, judulnya sama, wah jadi kan liatnya oh iya begini, jadi bikin orang wah jadi bikin penasaran gitu ya itu. Ya untuk YouTuber termula kita harus semangat
jangan putus asa. Ya, sekian dari saya untuk YouTuber pemula. Salam harus semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.